Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mereview sepeda listrik. Wes, sepeda listrik baru nih ya. Waduh, nih tadi sih packingnya bagus nih. Coba Mas, dapat apa aja nih Mas? Dapat. Apa nih? Buku panduan. Apa tuh? Cas ya? Cas. Pion. Pion. Oh itu aja ya? Nggak dapat helm nggak? Ada. Coba nih, kita lihat nih fiturnya nih. Ini tipe yang murah meriah nih ya, yang harga 3 jutaan ini. Jadi bodinya nggak ada nih bodinya. Cuman begini doang nih. Nah, tuh. Ini joknya. Ini kita lihat nih belakangnya nih. Shockbreaker-nya nggak ada nih ya. Ini nggak ada shockbreaker-nya. Terus ini aja nih, apa ini? Tuh. Ini kita lihat nih. Jadi shockbreaker-nya cuma di jok sini aja nih, ngontrol-ngontrol. Ini ada boncengannya, ada goesannya, ada keranjangnya. Sekarang kita mulai nyalain Mas, apa Mas? Ini baterainya ada di sini nih, baterainya nih. Jadi kalau kita mau ngecas ini dibuka nih. Ini buka, terus casan masuk sini ya. Coba Mas, kita nyalain Mas, coba. Wush. Baterainya 100%. Ini ada buat casan handphone nih ya. Casan handphone ini apa ini? Sen ya. Sen kiri. Nih. Nih. Sen kiri juga cuman di belakang aja nih, depan nggak ada ya. Eh Mas, coba sen kanan. Sen kanan. Nah, ini bunyinya dari sini. Lampu coba Mas, itu kontak sekali lagi. Ini kalau mau lampu kontak sekali lagi. Ini fiturnya sangat sederhana ya. Lampunya juga nggak ada panjang pendeknya. Ini apa lagi Mas? Apa ini? Ini klakson ya. Ini klakson. Oh, oke. Okay. Nggak usah berlama-lama. Coba kita langsung test drive aja nih. Oke? Okay? Bisa nggak? Bisa. Coba. Ayo kita coba. Ayo buka pagernya dulu. Yuk. Iya. Kita coba di luar. Ayo coba, cobain. Katanya bisa, coba. Itu apa itu? Ini standarnya. Copot standarnya itu. Buka-buka standarnya. Nih standarnya ini. Ke kaki aja Mas. Nah yuk. Gitu. Nah yuk. Kita cobain. Kamu cobain. Coba bisa nggak? Cobain. Wih. Wah bisa loh dia. Wes, coba naik ke atas ini kuat nggak? Oh, wes, enak nggak? Enak. Benar. Iya. Nggak keras, kan nggak ada shockbreaker-nya. Ya, namanya juga harga 3 jutaan kalau yang mau bagus ya harga 4 juta 5 juta lah. Oke, okay. Oke, okay, good, udah. Oke, okay. Oke okay, teman-teman, tadi setelah mereview singkat sepeda listrik nih, harga 3 jutaan. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa review, bisa punya motor listrik yang harganya puluhan juta. Terus punya lagi mobil listrik yang harganya miliaran. Ya nggak Bang Bintang? Ya. Mantap nggak? Mantap. Oke, sampai sini aja. Nanti kita mudah-mudahan bisa review itu tadi tuh, motor listrik yang harganya puluhan juta. Sama mobil listrik yang harganya miliaran itu. Oke. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, pakai lagi bang, pakai lagi.